Halo teman-teman, sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Terima kasih. Bona, Ola, dan Kakak sedang tidur-tiduran di taman. Tiba-tiba mereka mencium bau hangus. Apa yang terbakar nih? Tanya Kakak. Jangan panik, mungkin dari asap itu, kata Bona. Mereka segera berlari ke tempat asap. Ternyata ada tumpukan daun kering yang terbakar. Karena musim kemarau, api itu cepat membesar. Kak, Kak, Bona, Bona, ini kebakaran betulan. Ini kebakaran. Kakak panik. Tenang, aku akan memadamkannya, kata Bona. Setelah Bona mengisi belalainya yang panjang dengan air kolam, ia segera menyemprot api itu. Srot, srot! Tak lama kemudian, api itu padam. Kak, Kak, Ola bangun! Ola bangun! Teriak Kakak. Dengan malas, Ola mengikuti Kakak. Seharusnya daun-daun ini dimasukkan dalam lubang. Jadi, kalau ada orang yang membuang puntung rokok sembarangan, tidak terbakar, kata Ola. Mereka pun segera menggali lubang, lalu memasukkan daun-daun itu ke dalamnya. Terima kasih kalian sudah menyelamatkan taman ini. Tiba-tiba petugas taman datang. Wah, senangnya mereka. Bona, Ola, dan Kakak main guyur-guyuran air. Bona menggunakan belalainya untuk menyemprot air. Ola membalasnya dengan seember air. Tiba-tiba air di kran berhenti mengalir. Rupanya pompa air mereka rusak. Ola memanggil tukang pompa air untuk memperbaiki pompa yang rusak. Pompa air ini baru selesai diperbaiki sore nanti. Bona, Ola, dan Kakak kebingungan karena tak punya persediaan air. Bona dan Ola terpaksa meminta air dari rumah Pak Daud, tetangga sebelah rumah. Supaya tidak bolak-balik, Bona membawa banyak ember sekaligus. Air persediaan itu mereka simpan di drum air. Mereka bisa mandi dan membuat air minum sambil menunggu pompa air selesai diperbaiki.
Sore harinya, air dari keran mulai mengalir. Terima kasih, Pak. Bona, Ola, dan Kakak berjanji untuk hemat air. Kakak, teman-teman, jangan lupa kunjungi bobo.id ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk.